Hello Broter semua, jumpa lagi di Kiki Chip Channel. Kali ini kita akan membongkar bagaimana cara menyampul kepala layang-layang naga, agar tidak kerut dan kendor. Oke, ini sudah saya sampul dasar dan juga sudah saya beri busa. Tentunya Broter semua sudah tahu bagaimana cara penyampulan dasar dan pelapisan busa. Yang kita bahas adalah penyampulan akhir, bagaimana cara agar tidak berkerut dan kendor, agar nantinya terlihat lebih rapi dan keren. Bahan kain yang saya pakai adalah kain peles. Oke, kita siapkan dulu kain dan lem, kita tempatkan pada posisi semudah mungkin untuk menghindari kerutan. Kalau masih saja berkerut atau kendor, nanti akan saya gunakan teknik bakar untuk menghilangkan kerutannya, juga untuk menghilangkan kekendorannya. Simak saja videonya. Kita lem dulu di mana kita akan tempatkan kain sampul, usahakan serapi mungkin pengeleman, dan jangan sampai mengenai busanya. Setelah selesai pengeleman, jangan menunggu kering, langsung saja tempel kain pada lem yang basah, dan tunggu agar agak mengering. Sembari merapikan tempelan kain, lakukan pola yang sama hingga kain menempel dengan baik. Begitulah langkahnya, saya akan percepat videonya hingga selesai pengeleman. Setelah langkah ini, kita akan menghilangkan kerutan dan kekendoran kainnya. Terus simak videonya, dan jangan lupa dukung Kiki Chip Channel, karena saya akan membagikan tips dan trik seputar layang-layang. Oke, inilah sebagai contoh hasil penyampulan, yang masih berkerut dan kendor. Kita lihat, hasil kurang rapi dan maksimal pada seluruh bagian. Bagaimana cara agar kerut dan kendor hilang? Inilah solusinya. Kita pakai teknik bakar. Kita gunakan hot gun. Kita akan panaskan kainnya, hingga hilang kerut kendornya. Dalam memanasi kain sekiranya Broter semua sedikit hati-hati, perlahan dan jangan terlalu panas, karena jikalau terlalu panas kain akan terbakar dan berlubang. Ulangi dengan sabar sampai kerut dan kendornya hilang, santai saja. Lihat dulu, jikalau masih kerut dan kendor, kita ulangi pemanasan hingga kerutan benar-benar hilang. Dan inilah hasil akhirnya, saya rasa cukup dan lebih baik, daripada sebelum kita panasi dengan hot gun. Semoga bermanfaat bagi Broter semua, dan terima kasih telah menyimak video kami. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Jangan lupa dukung terus Kiki Chip Channel. Mari kita besar bersama dengan berbagi.